Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rian, Velvo Outdoor. Nah, di kesempatan kali ini kita nggak akan sharing ya, soalnya saya sendiri. Kita akan review produk model terbaru dari jaket Velvo Outdoor yang seri Falca. Ini ada warna hitam, Tosca, sama satu lagi. Coba Kang, punten. Nah, ini Nepi muda warnanya. Seri Falca kayak gini nih. Nah, ini seri Falcanya. Ini yang model terbaru ya. Materialnya Gore-Tex. Nah, mengapa saya pakai helm? Nanti kita coba review selanjutnya sebentar lagi. Ini materialnya Gore-Tex. Terus zippernya ini YKK Aqua Guard. Zipper depannya. Nah, untuk zipper pocketnya. Ini pakai YKK Aqua Seal. Jadi beda ya. Beda inilah. Beda apa? Beda materialnya. Cuman sama YKK. Cuman ini yang depannya Aqua Guard. Kalau yang ininya Aqua Seal pocketnya. Terus ini zippernya. Dan ya, zippernya ini di welding. Pakai laser cutting. Di welding jadi nggak ada jahitan kayak gini nih. Ini laser cutting, jadi nggak ada jahitan di sakunya gitu. Oh iya, ini front pocketnya juga ada. Ini ada pocket di sebelah sini. Ini ada pocket kanan dan kiri. Jadi total sakunya ada 3. Sama saku yang pocketnya juga pakainya zipper YKK. Ini udah full SIM seal. Namanya juga jaket hard seal ya. Ini full SIM seal terus. Nah, di sininya bisa ditambahin buat simpan dompet atau apa, bisa di sini. Kita coba pakai ya. Tapi saya pakainya jaket yang ini dulu. Ini jaket yang Ice Peak. Kan kalau naik gunung biasanya yang ini outernya ya, buat di luar. Kalau mau naik ke gunung ya pakai ini dulu. Kalau saya mau naik pakainya ini dulu yang Ice Peak. Terus pakai yang itu, yang series terbaru Falca seriesnya. Jadi kita pakai dulu. Ini kan. Ini saya pakai helm ya, biar masuk nanti. Ya kalau misalkan kalian misalnya pakai bulu angsa ya nggak apa-apa, pakai aja. Kalau saya ini yang series Ice Peak. Nah, kita pakai yang hardshell-nya ya. Kalau buat ke gunung enak sih, ini kalau buat malam kan, buat summit, ini enak banget. Ini size-nya saya pakai size L. Kayak gini. Dan helm juga ini masuk loh. Soalnya kan saya kemarin udah bilang pola untuk hoodie-nya, bagian hoodie saya perbaiki pola ininya. Jadi ini helm segede gini masuk. No. Kayak gini. Nah, di sini juga dari hoodie-nya ini enak, enggak nyekik. Karena biasanya yang dulu-dulu emang sih ya, yang kelpok ininya agak sakit ke sini, agak nyekik gitu. Kalau yang ini saya udah benerin ya kayak gini. Tuh. Tadi ya saya tarik dulu adjustable hoodie yang belakangnya. Ini tinggal tarik aja di sini adjustable hoodie yang ini. Masih gede ya, kipas lah. Kalau ini jadi enak buat dipakai misalnya summit atau buat ya buat kemana aja lah. Misalnya kalau mountaineering ini enak banget jaketnya. Terus bahannya Gore-Tex, materialnya 3 layer.
udah full simsil, terus jipernya YKK, YKK Aquasil sama Aquaguard. Hoodingnya ini gede banget dan helm aja masuk kan. So, ini masih bisa luas loh. Ini saya pakai double ya, double jaket ice pick nih. Ini double ice pick. Nah ini pakai jaket hard shellnya, jadi masih enak. Oh. Ini kan biasanya gini ya. Tuh. Ini masih tuh. Sekarang udah gede ininya, udah gede bagian hoodie-nya, kita perbaiki biar enak gitu. Misalkan kalau misalkan jaket, mau jaketnya di dalamnya jaket 2 angsa atau apa, primalot. Jadi ya gini. Lebih nyaman gitu kalau mau tidur kan enak nanti. Nah, sini. Ini simsilnya. Ini pocket bisa sini. Ini hoodie-nya udah kita perbaiki juga kan. Di hoodie-nya. Ini enak lah ini. Udah kita perbaiki dari hoodie-nya, dari zipper. Nah, ini nih. Nah, zipper ininya nih. Saya deketin ya. Nah. Dari bagian zipper ini, dari bagian hoodie kita ini sistemnya pakai laser di press gitu, bahannya di press terus dipakai lem biar kayak gini hoodie-nya. Jadi misalnya nggak lembek lah gitu, kalau ini kan biasanya lembek ya hoodie-hoodie yang di sininya, kayak topi, yang ini enggak, udah kita perbaiki. Jadi ya merek-merek keluar lah kayak gini, hoodie-nya kayak gini nih. Kita udah perbaiki di situ. Terus perbaikannya di laser cutting. Di laser cutting yang ini, yang zipper ini. Ini kita perbaiki. Terus dari bagian hoodie-nya sih kebanyakan yang diperbaiki di bagian hoodie. Di sini kita di bartek. Di dekat adjustable hoodie yang ini kita di bartek. Terus sama di belakang juga kita bartek semua. Kalau yang seri Falka ini, nah di bagian sini kita di bartek juga. Ini di bartek. Kalau yang depan zipper ini sudah pasti di bartek. Kalau yang zipper yang ini pocket, yang ini juga sama. Yang ini yang kanan kiri di bartek lah pokoknya. Ini kita bukanya jangan pakai yang ini nih. Lagi. Soalnya nggak akan lama-lama sih. Nah, kita nggak pakai daleman nggak pakai. Nah, ini nggak pakai daleman. Uduh, ini banget lah. Enak. Nah, ini nggak pakai daleman. Zipernya YKK. Nah, lihat kan samping ya. Tuh. Ini sampingnya gede banget ya hoodie-nya, jadi enak, bisa langsung di hoodie kayak gini. Ini jadi langsung bisa masuk hoodie-nya, kan biasanya nggak akan masuk pakai helm juga. Nah, ini bisa masih lebar juga ininya nih. Nah gitu mungkin review singkatnya ya untuk Pelvok Falka. Nanti kita reviewnya lebih mendalam lagi. Dan untuk harga nanti aja kalau udah ready stock. Pokoknya ada warna ini hitam sama Tosca, size-nya MRXL, cuma stoknya sangat terbatas ya karena materialnya juga susah dapatnya, ya seadanya aja. Oke, nanti kita review yang lebih lanjutnya di outdoor ya. Nanti kita coba review waterproofnya, breathability-nya kita akan tes. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.